我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。 Halo guys, gimana nih kabar kalian para pecinta Battle Through the Heavens? Selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay, dan buat kalian yang baru banget datang, jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Kuila, tanpa berlama-lama lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang sampai di benua barat laut dan menempuh perjalanan ke benteng kuning misterius yang berdiri di tempat paling penting di aliran langit kuning misterius. Sementara itu, di sisi lain di luar benteng kuning misterius adalah dataran berumput yang tak berujung. Jika seseorang berdiri di atas benteng, seseorang akan dapat melihat setiap aktivitas di dalam dataran rumput. Namun dataran berumput ini ditutupi oleh kabut hitam pada saat ini. Samar-samar seseorang bisa mendengar beberapa suara memekakkan telinga yang dipancarkan. Aura jahat menyebar dan melonjak, menyebabkan ekspresi semua orang di dalam benteng kuning misterius menjadi ekspresi serius. Banyak bangunan yang berdiri di tengah benteng dan ada sebuah bangunan besar yang sangat megah di tengahnya. Cukup banyak orang yang duduk di dalam aula pada saat ini. Namun tidak ada yang berbicara dan seluruh aula tertutup dalam keheningan yang sangat khusyuk. Duduk di kursi pemimpin di aula adalah seorang wanita cantik berpakaian merah yang bersandar di sandaran dengan cara yang agak malas. Wajahnya yang dingin dan menyihir samar-samar mengandung kelelahan. Matanya yang indah yang dipenuhi dengan peningkatan yang tidak biasa memancarkan tekanan dan keangkuhan seorang dalam posisi yang kuat. Keangkuhan ini bahkan tidak pudar dengan aliran waktu. Siapa lagi di aliansian selain Ratu Medusa dari dulu atau Cailin saat ini yang bisa memiliki sikap sombong seperti itu? Beberapa tahun ini tidak membuatnya berubah sedikit pun, sebaliknya ia menjadi dewasa dan pesona penyihirnya menjadi lebih padat. Mata Cailin pun perlahan menyapu seluruh aula dan banyak wajah yang familiar muncul. Saat ini ada Kaisar Esai Bodong, Raja Pilguhe, Fama yang mereka semua tampak sedikit lebih tua sekarang. Namun aura mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan pada saat itu. Jelas kekuatan mereka telah meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun ini. Tak lama seorang pria yang duduk di kursi roda di sampingnya dengan lembut mulai menghela nafas. Ia berkata bahwa kekuatan sekte singa mendalam terlalu kuat. Pakar kelas dojun mereka jauh melampaui aliansian dan mereka bukan tandingan dalam konfrontasi langsung. Xiaoding tanpa sadar tertawa pahit setelah ia berbicara. Skema apapun akan kehilangan efeknya di hadapan kekuatan absolut ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini ia merasa sangat tidak berdaya. Aliansian benar-benar saat ini telah menemui beberapa masalah. Tak lama seorang pria yang diselimuti aura ganas di samping Xiaoding berbicara dengan wajah yang sedingin es. Ia mengajak semuanya untuk pergi keluar dan bertarung jika tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa maju ataupun mundur, jadi mengapa mereka tidak bertarung sampai akhir? Penampilan itu adalah sesuatu yang akrab dan secara mengejutkan itu adalah saudara kedua Xiaoyan bernama Xiaoli. Hati semua orang di aula tenggelam setelah mendengar kata-kata Xiaoli. Mungkinkah itu benar-benar sampai pada tahap ini? Xiaoding pun tiba-tiba menggelengkan kepalanya di tengah kesunyian. Ia perlahan mengangkat matanya dan senyum tipis pun terungkap di wajahnya. Ia berkata bahwa aliansian belum mencapai tahap itu. Berdasarkan apa yang dikatakan kelompok dokter peri kecil, saudara ketiga seharusnya bergegas kembali ke aliansian. Kalimat Xiaoding segera menyebabkan mata sebagian besar orang di aula terangkat. Bahkan Cailin di kursi pemimpin tiba-tiba memusatkan pandangannya kepada Xiaoding. Semua orang yang hadir, bahkan para ahli yang bergabung dengan aliansian kemudian hari, telah mendengar tentang ia meskipun tidak secara pribadi melihatnya. Hal itu dikarenakan pria muda bernama Xiaoyan adalah pendiri sebenarnya dari aliansian. Pemuda dari masa itu telah menciptakan banyak keajaiban. Meskipun aliansian dikelola oleh Cailin selama bertahun-tahun ini, pemimpin spiritual sejati dari aliansian tetaplah pemuda bernama Xiaoyan di hati banyak orang. Xiaoding pun tersenyum melihat aula berubah menjadi gempar karena nama ini. Ia bertukar pandangan dengan Xiaoli di sampingnya. Kedua mata mereka pun mengandung kebanggaan yang samar. Kebanggaan ini berasal dari saudara-saudara mereka, pemuda yang bernama Xiaoyan.
Mata Xiao Ding pun menatap langit malam di luar aula dan bergumam di dalam hatinya bahwa sudah lama sejak Xiao Yan pergi dan saatnya untuk kembali. Sementara itu, di sisi lain, kelompok Xiao Yan pun berhenti di udara dan muncul di Gunung Hijau. Seorang tetua berjubah putih menyapu pandangannya setelah mendarat di gunung. Ia berbicara kepada Xiao Yan bahwa area di depan mereka adalah wilayah Aliansi Yan. Berdasarkan kecepatan mereka, mereka seharusnya bisa mencapai aliran langit kuning misterius pada malam hari. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan matanya menyapu kelompoknya dan tanpa sadar tersenyum. Barisan yang kuat ini mungkin tidak terlalu kuat di Central Plains. Namun di wilayah barat laut benua ini, bahkan menghentakkan kaki mereka akan menyebabkan bumi bergetar. Pria berjubah putih pun lanjut berkata, menurut berita terbaru menambahkan para ahli dari sekte singa yang mendalam aula jiwa dan beberapa orang yang telah dipaksa, mereka memiliki sekitar 30 atau lebih individu yang telah mencapai kelas Dozun. Di sisi lain, Aliansi Yan memiliki paling banyak 10 dari mereka. Jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Xiao Yan pun dengan lembut menyilangkan jarinya dan bergumam, ternyata mereka juga memiliki 30 Dozun. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak bisa dibandingkan dengan di dataran tengah, mereka juga tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun benua ini sangat luas. Aula jiwa secara alami dapat menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut bahwa sekte singa yang mendalam akan memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain, orang terkuat di Aliansi Yan ketika ia pergi saat itu adalah Cai Lin. Pada saat itu, Cai Lin telah menjadi bintang 4 atau 5 Dozong. Setelah bertahun-tahun pelatihan, ia mungkin mencapai kelas Dozun. Bagaimanapun, ia memiliki garis keturunan dari piton penelan surga 7 warna dan bakat aslinya cukup hebat. Namun terlepas dari seberapa kuat Cai Lin, ia hanya satu orang. Harapan Xiao Yan jauh melebihi ketika ia mengetahui bahwa Aliansi Yan memiliki 10 elit Dozun. Kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas bahkan di dataran tengah. Orang bisa membayangkan betapa cepat dan ganasnya Aliansi Yan yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, berapa banyak ahli di kelas Dozun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki oleh sekte singa besar? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba bertanya, berapa banyak ahli di kelas Dozun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki sekte singa mendalam? Tetua berjubah putih pun menjawab bahwa sekte singa mendalam seharusnya memiliki 8 orang di atas bintang 6 Dozun. Ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang 8 dari level Dozun. Namun mereka tidak tahu apakah Hollow Soul secara diam-diam mengirim orang yang lebih kuat. Xiao Yan pun mengangguk dan dengan lembut mengucapkan terima kasih kepada Tetua Xia. Tetua berjubah putih pun berkata bahwa kepala pavilion junior terlalu sopan. Xiao Yan hanya tersenyum sebelum akhirnya dengan lembut menghela nafas. Ia segera melambaikan tangannya dan jari-jari kakinya menekan tanah. Xiao Yan berkata agar mereka semua segera pergi. Mereka akan meningkatkan kecepatan dan mencoba mencapai aliran langit kuning misterius sebelum malam. Ruang di hadapan Xiao Yan pun berfluktuasi dan tubuhnya perlahan menghilang setelah kata-katanya terdengar. Sementara itu di sisi lain, awan gelap pekat menutupi langit di atas aliran langit kuning misterius. Guntur bergulir rendah, terdengar dan bergema tanpa henti dalam radius 50 km. Kabut hitam yang meresap secara bertahap tersebar di luar benteng kuning misterius. Ketika kabut hitam menyebar, itu akan mengungkapkan sosok yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Lautan manusia yang tak berujung membentang ke cakrawala saat teriakan pertempuran yang mengejutkan menyebar dari tentara dengan cara yang memekakkan telinga. Bahkan pegunungan pun mulai bergetar saat teriakan pertempuran ini terjadi. Semua orang pun menghela nafas panjang di dalam hati mereka. Mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding. Sosok cantik berdiri dengan bangga di tempat itu. Ia mengenakan baju besi merah yang sempit dan pas. Armor keras mengalami kesulitan menembus lekuk memikat pinggangnya yang seperti ular. Bahkan pada saat ini, wajahnya yang dingin dan memsepona tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun. Selama tahun-tahun ini, wanita ini yang sangat cantik hingga ia tampak seperti iblis telah memimpin Aliansi Yan keluar dari Kekaisaran Jiama untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua. Di hati beberapa ahli Aliansi Yan, posisinya di Aliansi Yan adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa digantikan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan pendiri Aliansi Yan tidak dapat mencapai statusnya.
Mata panjang Cai Lin menatap kabut hitam yang bertebaran di kejauhan. Tangannya perlahan melingkari pedang panjang di pinggangnya yang sempit. Ia menekan bibir merahnya bersama-sama saat wajahnya ditutupi dengan ketegasan yang sedingin es. Ia segera bertanya apakah mereka akhirnya akan menyerang. Xiao Ding duduk di kursi roda sebelum akhirnya berkata agar Cai Lin harus menangkap Xiao Xiao dan pergi jika mereka gagal memblokir orang-orang itu. Matanya menatap ke arah kabut hitam yang meresap di kejauhan saat ia berbicara dengan lembut. Xiao Li di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya saat ia mulai berbicara dengan suara yang dalam. Ia berkata bahwa ini adalah anak ketiga dari saudara laki-laki dan tidak ada yang boleh terjadi kepadanya. Cai Lin pun menggelengkan kepalanya ketika ia mendengar kata-kata mereka berdua. Ia menoleh dan melihat ke sampingnya di mana ada seorang gadis kecil berpakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Ia tampak seperti batu giok yang diukir dengan indah dan sangat imut. Ada simbol ular kecil berwarna 7 di alisnya. Mata hitam pekatnya yang besar mengandung spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasa keinginan untuk memeluknya. Ia sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia yang begitu muda. Apakah ia tidak akan lebih menyihir daripada ibunya ketika ia dewasa? Ekspresi menyayangi muncul di mata cantik Cai Lin yang sedingin es. Ia berlutut dan dengan lembut memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu tampaknya menyadari bahwa suasananya tidak tepat tetapi ia tidak menangis. Tangan kecilnya memeluk leher panjang Cai Lin saat ia berkata bahwa ibu tidak perlu takut. Paman pertama berkata bahwa ayah akan kembali. Cai Lin pun meringkuk mulutnya ketika ia mendengar hal ini. Ia memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Ia menatap dokter peri kecil dan dengan lembut bertanya apakah Xiaoyan akan benar-benar kembali. Dokter peri kecil pun mengangguk dan berkata ia seharusnya membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi. Menghitung waktu, Xiaoyan seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Ya Allah pasti akan memberitahunya tentang masalah ini begitu ia mencapai paviliun bintang jatuh. Mengingat karakternya, ia pasti akan bergegas secepat mungkin untuk menuju ke sini. Cai Lin pun dengan lembut mengedipkan matanya tetapi tidak berbicara. Tangannya dengan lembut menepuk kepala gadis kecil di pelukannya. Setelah itu ia menatap dokter peri kecil dan berkata jika benteng itu jatuh maka dokter peri kecil harus menangkap Xiao Xiao dan pergi. Jika sesuatu terjadi padanya, Cai Lin tidak akan pernah memaafkan Xiaoyan apapun yang ia lakukan bahkan jika Cai Lin mati. Dokter peri kecil pun sedikit terkejut sebelum akhirnya mengangguk. Ia jelas menyadari karakter dari Cai Lin karena ia selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang ia klaim. Mendengar hal itu, Xiao Ding di sampingnya pun dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya berbicara. Ia berkata bahwa Cai Lin telah melakukan terlalu banyak untuk aliansian dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika mereka berhasil melewati ini, Xiao Ding pasti akan membuat Xiaoyan menikahi Cai Lin secara resmi ke dalam klan Xiao mereka. Xiao Ding telah menyaksikan semua yang telah dilakukan oleh Cai Lin untuk aliansian dan klan Xiao selama bertahun-tahun ini. Saat itu Xiaoyan telah mendirikan aliansian hanya untuk melemparkan beban besar ke pundak Cai Lin. Ia sadar bahwa Xiaoyan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka. Tetapi Cai Lin sebagai seorang wanita tidak hanya membantunya melahirkan seorang putri, namun ia bahkan membantu mengelola aliansian. Pengorbanan semacam ini benar-benar sangatlah besar. Sementara itu Xiao Li mengangguk berat sebelum akhirnya berkata bahwa kakak benar. Setelah anak kecil itu kembali, mereka pasti akan menyelesaikan permasalahan ini. Baik Xiao Li dan Xiao Ding selalu memandang Xiaoyan sebagai orang yang paling penting dari klan. Kali ini mereka pasti akan berpihak pada saudara ipar mereka tidak peduli apapun yang terjadi. Sementara itu Cai Lin pun segera menaruh Xiao Xiao kecil yang masih dalam pelukannya ke bawah. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul di benaknya. Ia dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya saat emosi rumit melintas di matanya yang cantik. Semuanya akan baik-baik saja jika Ratu Suku Ular tidak menikah. Tetapi jika ia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, maka ia akan sangat setia kepada orang itu. Jika kekasihnya meninggal, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi dari garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Cai Lin mengerti bahwa ia takkan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meski telah terpisah selama bertahun-tahun, sosok itu masih saja tidak pudar. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam di dalam ingatannya.
Tak lama suara drum yang memekakkan telinga pun tiba-tiba muncul di kabut hitam dari jauh ketika Cai Lin berdiri. Segera banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap melayang di langit. Aura yang kuat pun menyebar dan menutupi seluruh benteng. Seorang pria parubaya yang tampak kuat berdiri di langit. Ia membawa pedang emas besar dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat ia menatap sosok Mem Sepona di dinding benteng. Tawa keras yang bercampur dengan nada sombong pun segera bergema di langit ketika sosok tersebut berbicara. Ia berteriak kepada Medusa dan bertanya apakah Medusa sudah memikirkan semuanya. Apakah Medusa akan menyerah kepada Sekte Singa Mendalam ataukah Sekte Singa Mendalam akan membantai semua orang dari aliansian? Bantai aja kalau bisa lu. Sombong amat. Ekspresi dingin pun melintas di mata Cai Lin ketika ia mendengar tawa sombong yang bergema di langit. Ia dengan lembut mengambil langkah maju dan melirik banyak sosok di langit yang jauh. Suaranya yang tenang tidak bergetar sedikit pun karena situasi saat ini. Cai Lin pun berkata bahwa aliansian hanya memiliki prajurit yang akan mati dalam pertempuran dan tidak ada yang akan menyerah. Pria parubaya berambut emas itu berdiri dengan bangga di langit. Ia tidak kesal ketika mendengar kata-kata Cai Lin, namun sebaliknya ia tertawa keras. Ia pun segera berteriak kepada Medusa bahwa Medusa harus jelas menyadari bahwa aliansian dengan bodohnya menolak. Dengan kekuatan Medusa tidak akan mungkin untuk membandingkannya dengan mereka. Selama aliansian setuju untuk tunduk pada Sekte Singa yang Mendalam dan menyerahkan semua anggota dari klan Xiao, ia akan menggunakan posisinya sebagai kepala sekte dari Sekte Singa yang Mendalam. Ia akan menjamin bahwa tidak ada seorang pun dari aliansian yang akan terluka. Cai Lin hanya melirik pria tersebut sambil tertawa. Setelah itu teriakan sedingin es pun dengan lembut keluar dari mulutnya ketika ia memerintahkan semua anggota untuk mengaktifkan formasi. Respon pun segera muncul di sekitarnya setelah teriakan lembut Cai Lin terdengar. Langit di luar benteng bergetar dan penghalang energi yang sangat besar perlahan menutupi seluruh benteng. Akhirnya penghalang energi pun berdiri di antara kedua pasukan. Cai Lin sekali lagi dengan dingin memerintahkan agar semua pemanah bersiap. Suara derit busur yang ditarik pun segera bergema lagi dan lagi. Panah tajam sepanjang 20 meter memancarkan kilau dingin saat mereka berdiri siap. Panah ini telah dibangun oleh aliansian menggunakan bahan-bahan khusus. Ketika mereka digunakan oleh beberapa prajurit Douling, kekuatan mereka bisa menembus Dohuang yang ceroboh dan dengan kuat memakukan Dohuang ke tanah. Pria berambut emas pun tanpa sadar mengerutkan kening melihat tindakan dari Cai Lin. Tak lama suara dingin dan seram tiba-tiba terdengar dari belakang sementara pria berambut emas itu mengerutkan kening. Ia berkata kepada pria berambut emas yang bernama Shi Tian untuk berhenti mengucapkan omong kosong seperti itu. Jika Shi Tian menyukai wanita itu, mereka akan menangkapnya dan memberikannya kepada Shi Tian begitu benteng itu jatuh. Jika anggota klan Xiao itu melarikan diri karena Shi Tian, maka Shi Tian tidak akan mampu untuk memikul tanggung jawab. Ekspresi Shi Tian pun berubah ketika ia mendengar suara ini. Ia menoleh dan melirik tetua berpakaian hitam yang berdiri di udara. Banyak tubuh spiritual berlama-lama di sekitar tetua ini. Jeritan menyedihkan mereka menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah Tianjun ke-9 yang pernah memimpin para ahli dari Aula Jiwa untuk menyerang pavilion bintang jatuh. Shi Tian pun segera tertawa kemudian berkata bahwa Tianjun ke-9 terlalu khawatir. Aliansian saat ini sama saja sudah mati dan kekuatan kecil itu bahkan tidak layak disebut di mata mereka. Bagaimana mungkin membiarkan anggota klan Xiao bisa melarikan diri? Tianjun ke-9 pun melirik ke arahnya sebelum akhirnya berkata bahwa Shi Tian harus memahami konsekuensinya jika terjadi kecelakaan. Menanggapi hal itu, Shi Tian pun akhirnya tertawa kering. Ia juga tampaknya menyadari ketidaksabaran dari Tianjun ke-9. Ia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi dan ia segera mengangkat kepalanya dan melihat pertahanan benteng yang kuat. Sesaat kemudian ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan teriakan nyaring pun segera terdengar. Ia pun segera memerintahkan semua tentara untuk menyerang. Tentara yang seperti lautan di luar benteng tiba-tiba mengeluarkan teriakan pertempuran yang mengguncang bumi setelah mereka mendengar raungan dari Shi Tian. Seluruh tanah pun dengan cepat bergetar dengan pasukan yang tampak tidak ada habisnya menyerang benteng seperti air banjir dengan keinginan membunuh yang melonjak.
Gelombang suara angin yang deras segera meletus dari benteng ketika pasukan yang seperti air banjir melonjak. Panah besar dari sebelumnya melesat seperti kumpulan awan yang gelap. Mereka mendarat di pasukan sekte singa mendalam dengan teriakan menyedihkan yang tiba-tiba terdengar. Cai Lin pun menyaksikan tentara yang tak terhitung jumlahnya dipaku ke tanah dari dinding. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di matanya yang cantik. Ia perlahan mengangkat kelapanya dan melihat ke langit. Ada 100 orang yang berdiri di udara di tempat itu. Di belakang ratusan orang ini, Doang yang padat mengepakkan sayap Doki dan Dohuang mereka. Unit ini adalah yang paling menakutkan. Sementara itu, Shi Tian pun memperhatikan tentara di bawah yang telah dihentikan 1000 meter dari benteng. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Tentara di bawah terdiri dari orang-orang yang lebih lemah dari Doang dan membuat mereka menjadi umpan meriam. Orang-orang yang benar-benar bisa mengguncang aliansian adalah para elit yang berada di langit. Ia segera memerintahkan semua elit untuk menyerang dan menghancurkan penghalang energi. Para ahli di langit akhirnya mulai membentuk setengah lingkaran dengan lambaian tangan Shi Tian. Mereka dengan cepat mendekati benteng dan teriakan nyaring terdengar dari gelombang demi gelombang pilar Doki yang kuat yang bersiul di langit. Mereka bergegas menuju penghalang Doki dari segala arah. Banyak ledakan pun seketika terjadi saat pilar energi yang tak terhitung jumlahnya meledak melawan penghalang energi menyebabkan berfluktuasi dan membentuk banyak riak melingkar. Cai Lin pun segera memerintahkan para pemanah untuk merubah target. Ia segera memerintahkan semua ahli kelas Doang ke atas untuk membalas dan menstabilkan penghalang energi. Semua prajurit pun segera melakukan semua yang diperintahkan oleh Cai Lin. Banyak ledakan pun benar-benar terjadi dengan serangan yang terus mengalir ke penghalang energi. Riak pada penghalang energi pun menjadi lebih intens. Karena pertahanan penghalang energi tingkat di mana para ahli sekte singa yang mendalam jatuh jelas melebihi dari aliansian. Shi Tian pun menyaksikan penghalang energi yang terus beriak di langit dan berkata bahwa mereka sepertinya sudah cukup kelelahan. Ia pun tersenyum sementara tangannya perlahan menunjukkan isyarat tangan yang aneh. Setelah Shi Tian menunjukkan isyarat tangan ini, kabut hitam di belakangnya perlahan-lahan terkoyak. Hampir 100 sosok perlahan berjalan ke depan dan ada 30 individu dengan aura yang sangat kuat. Munculnya orang-orang ini menyebabkan seluruh area sedikit bergetar. Cai Lin dan yang lainnya di dinding akhirnya mengungkapkan perubahan ekspresi ketika orang-orang ini muncul. Orang-orang ini akan menentukan pemenang dari pertempuran ini. Gemuruh pun segera terdengar dengan ratusan sosok yang perlahan berjalan di udara. Panah besar yang terbang di atasnya akan otomatis meledak ketika mereka berada 1000 meter dari mereka. Ratusan sosok tersebut pun akhirnya berhenti ketika mereka masih berada 1000 meter dari benteng. Mereka mengeluarkan teriakan dingin dalam persatuan dan orang bisa melihat gelombang demi gelombang Doki yang agung melonjak dari tubuh mereka sebelum berkumpul di langit. Doki di langit ini akhirnya membentuk binatang energi selebar 10.000 meter. Setelah itu binatang tersebut pun berjalan melalui udara kosong dan tanpa ampun bertabrakan dengan penghalang energi benteng di depan banyak mata yang terkejut. Ledakan pun segera terjadi dengan seluruh tempat yang tampak menjadi sunyi karena tabrakan itu. Riakan energi melingkar mulai menyebar dengan cepat dari titik benturan. Penghalang energi di langit pun memancarkan suara ledakan keras di depan banyak tatapan yang terkejut dan tiba-tiba meledak terpisah. Cai Lin perlahan mengepalkan tangannya ketika penghalang energi pecah. Suara sedingin es bergema di samping telinga semua orang yang berada di dinding. Cai Lin berteriak kepada semuanya bahwa wilayah barat laut mungkin besar, tetapi mereka tidak lagi memiliki jalan mundur karena di belakang mereka terletak kerajaan mereka dan tanahnya. Jika hati semua orang masih memiliki api, maka ambil senjata mereka semua dan bertarunglah sampai akhir. Suara dengin itu pun langsung menyebabkan mata semua prajurit dari aliansian memerah. Kegembiraan yang bergetar menyebar di dalam hati mereka. Raungan marah pun segera bergema di langit ketika mereka semua berteriak secara serentak agar berjuang sampai akhir. Sementara itu, senyum ganas pun terbentuk di wajah Shi Tian saat ia melihat penghalang energi pecah dari langit. Ia melambaikan tangannya ke bawah dan dengan dingin berteriak agar semua orang untuk segera menyerang. Setelah teriakannya terdengar, banyak Doang dan Dohuang yang telah diblokir di luar menyerbu ke depan dengan raungan ganas. Mereka pun menyerbu ke arah dinding seperti badai. Sementara itu, Cai Lin pun tiba-tiba meraih pedang panjang di pinggangnya saat ia melihat sosok manusia menyerbu dengan keinginan yang melonjak untuk membantai.
Duk yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya. Ia mengayunkan pedangnya ke depan dan cahaya pedang setinggi 1000 meter membelah lusinan Dohuang menjadi dua. Banyak sosok di benteng segera bangkit dan mereka bertabrakan dengan keras dengan pasukan individu yang kuat dari sekte singa yang mendalam dan suara pertempuran bergema di sekitar langit. Tak lama mata santik Cailin pun beralih ke dokter peri kecil di sisinya. Cailin berteriak bahwa ia akan menyerahkan Xiao Xiao kepada dokter peri kecil dan memintanya untuk menjaganya dengan baik-baik. Dokter peri kecil pun dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Sementara itu, meskipun Xiao Xiao kecil masih muda, namun ia tampaknya merasakan perbedaan atmosfer saat ia buru-buru memeluk kaki panjang Cailin. Ia mengangkat wajahnya yang kecil dan menggunakan matanya yang hitam pekat dan berkaca-kaca untuk melihat ibunya. Cailin pun dengan lembut menepuk kepala Xiao Xiao kecil dan berkata agar Xiao Xiao menjadi penurut dan jangan takut. Ibu akan pergi mencari Xiao Xiao sebentar lagi. Senyum manis pun muncul di wajah Cailin yang menawan. Setelah itu ia menyerahkan Xiao Xiao ke dokter peri kecil. Keengganan untuk berpisah dengan Xiao Xiao melintas di mata cantiknya. Namun ia mengatupkan giginya dan segera berbalik kemudian bergegas ke udara. Doki yang agung melonjak dan mengubah beberapa ahli tercepat doang di depannya menjadi genangan darah. Cailin pun berdiri di udara kosong dan matanya sedingin es yang melesat ke arah Shitian di kejauhan. Ia segera berteriak apakah Shitian berani melangkah maju dan bertarung dengan ratu ini. Shitian pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata bagaimana mungkin ia bisa menolak ajakan wanita cantik. Bilah emas di tangannya menari dan membentuk kumpulan bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat ia muncul di depan Cailin dalam beberapa kilatan. Kedua matanya berapi-api panas saat mereka mempelajari sosok yang sangat halus dan tebal di hadapannya. Sosok ini hampir tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merah yang pas. Su pun tiba-tiba bangkit dari perut bagian bawahnya. Ia pun segera berkata bahwa makhluk yang memsepona seperti itu benar-benar langka. Ini benar-benar terlalu bagus untuk bocah kecil bernama Xiaoyan ini. Begitu Shitian merebutnya, kecantikan seperti itu akan menjadi miliknya. Cailin tidak mengatakan apa-apa yang tidak perlu setelah ia melihat Shitian menerima pertempuran ini. Doki melonjak di dalam tubuhnya tanpa ditahan dan pedang panjang di tangannya terbuka saat tubuhnya bergerak. Ia muncul di samping Shitian dengan kecepatan seperti kilat. Pedang tajam itu mengenai sudut yang berada dan menutupi semua titik fatal di tubuh Shitian seperti badai. Ekspresi Shitian mungkin tampak tenang ketika ia menghadapi tubuh Cailin, tetapi hatinya menjadi berhati-hati. Pengalaman pertempurannya pasti lebih besar darinya setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, ia tidak berani meremehkan Cailin dan bilah emas menari seperti kincir angin dan memblokir serangan pedang tajam tersebut. Sementara Cailin dan Shitian terlibat dalam pertempuran besar di langit, area dalam radius 1000 meter dari benteng dipenuhi dengan pertempuran yang kacau. Kedua belah pihak bentrok dan pertempuran sengit yang berapi-api segera meletus. Sementara itu, Tianzun ke-9 berdiri di langit di luar medan pertempuran yang kacau. Matanya acuh tak acuh saat ia menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Senyum dingin muncul di tubuhnya dan di matanya semua orang mati adalah jiwa. Semakin banyak orang yang mati, semakin baik juga bagi Hollow of Soul. Setelah pertempuran besar, mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Sementara itu di sisi lain, dokter peri kecil memeluk Xiao Xiao kecil di dinding. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh saat ia mengayunkan pilar ki beracun. Itu menyerang ahli dari sekte singa yang mendalam yang telah menyerang ke dinding sampai ia memuntahkan darah hitam dan jatuh. Tak lama, sebuah teriakan pun terdengar di telinga dokter peri kecil dan ia pun segera menoleh dan menyadari bahwa itu adalah King Lin. King Lin segera berteriak agar kakak dokter peri kecil membawa Xiao Xiao kecil dan pergi. Tempat ini tidak akan bisa bertahan lama. Baru saja teriakan King Lin terdengar, tiba-tiba beberapa sosok hantu tiba-tiba bergegas mendekat. King Lin pun segera memanggil semua ahli yang bisa ia kendalikan dan dengan kekuatan misterius yang ia miliki, bagian dinding ini jauh lebih kuat daripada tempat lain. Sementara itu, dokter peri kecil mengerutkan alisnya sedikit setelah melihat beberapa sosok yang muncul merupakan elit di tingkat Dozun. King Lin pun dengan dingin tertawa sebelum akhirnya tubuhnya bergerak dan ia menyerbu ke depan.
Tak lama Tian Huozunzi juga muncul di samping dokter peri kecil ketika King Lin bertindak untuk memblokir dozun elit tersebut. Ia segera berteriak agar dokter peri kecil segera pergi. Tian Huozunzi pun tidak menunggu dokter peri kecil setelah suaranya terdengar dan dengan lambaian tangannya beberapa sosok bergegas turun dari dinding. Mereka pun muncul di samping Tian Huozunzi dan ini semua adalah dozun elit di dalam aliansi Yan. Akhirnya kelompok Tian Huozunzi menekan kaki mereka ke tanah dan tubuhnya segera menyerang ke depan. Mata dokter peri kecil pun sedikit redup ketika ia melihat pemandangan ini. Ia memeluk Xiao Xiao kecil dan mulai buru-buru menarik diri. Namun baru saja ia mundur 1000 meter, tiba-tiba kabut hitam pekat menyerbu. Seorang lelaki tua yang tampak teduh bergegas keluar dari kabut dan ia mengeluarkan tawa aneh saat rantai di tangannya dengan kejam menembak ke arah Xiao Xiao kecil di pelukan dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun melambaikan tangannya dan pilar doki beracun mematikan melesat keluar menjatuhkan rantai itu ke samping. Jari-jari kakinya menekan tanah dan ia sekali lagi bergegas melarikan diri. Baru saja dokter peri kecil mundur, tiba-tiba sosok hitam lain pun datang dengan angin kencang. Bersamaan dengan itu, lelaki tua yang tampak menyeramkan sebelumnya sekali lagi bergegas mendekat. Kedua serangan pun segera dilesatkan dan dengan cepat mengelilingi dokter peri kecil. Ekspresi dokter peri kecil pun sedikit berubah ketika menghadapi serangan gabungan dari dua bintang 6 elit Dozun. Sudut matanya melirik ke arah Xiaoli yang jaraknya cukup dekat. Ia segera mengayunkan tangannya dan angin sepoi-sepoi membuat Xiao Xiao kecil menjauh darinya dan memerintahkan Xiaoli untuk menangkapnya. Pada saat yang sama, doki beracun yang sangat mematikan melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil ke segala arah dan menerima serangan gabungan dari dua elit Dozun tersebut. Xiaoli pun segera bergegas menuju ke arah Xiao Xiao kecil dan tepat berada di belakangnya. Ketika Xiaoli baru saja mengulurkan tangannya, tiba-tiba sosok seperti hantu segera muncul di hadapannya. Angin kencang menghantam dada Xiaoli dengan kecepatan seperti kilat dan kekuatan tersebut menyebabkan Xiaoli memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang mundur. Sosok kurus tersebut pun tertawa aneh sebelum akhirnya ia berbalik dan meraih Xiao Xiao kecil di udara. Cai Lin yang bertarung melawan si Tian di kejauhan segera menjadi pucat ketika ia melihat apa yang terjadi. Pria tua kurus meraih pakaian Xiao Xiao kecil di depan banyak mata yang terkejut. Ia menatap ke arah Cai Lin sebelum akhirnya memerintahkan Medusa untuk segera menyerah. Jika tidak, maka jangan salahkan dirinya jika ia berlaku kejam. Baru saja ia mengeluarkan kata-kata tersebut, rasa dingin pun tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Bersamaan dengan itu, tangan sedingin es tiba-tiba muncul di sekitar tenggorokannya tanpa peringatan sebelumnya. Setelah itu, tangan pun dengan kejam menjepit seperti tang logam dan suara patah tulang bisa terdengar dari leher lelaki tua tersebut. Pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul secara acak membuang mayat pria tua tersebut. Setelah itu ia mengulurkan tangannya dan memeluk gadis kecil yang menggunakan mata hitam pekatnya yang besar untuk menatap sosok tersebut. Senyum lembut terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Sosok tersebut pun mengangkat kelapanya dan mengamati Cai Lin dan yang lainnya di kejauhan yang tubuhnya tiba-tiba menegang. Dengan senyum tipis, suaranya yang lembut perlahan ditransmisikan ke telinga Cai Lin ketika ia meminta maaf karena ia telah kembali sedikit terlambat.